Halo guys, kembali lagi bersama gue Gopal Silvano, di mana kalau bukan di channel Gopal WK. WK. Wow. Baiklah teman-teman, jadi video kali ini gue kedatangan tamu spesial, guest dari channel Opa K-pop. Ini adalah Opa Angga. Annyeonghaseyo. Wow, ini dia guest yang sangat istimewa, meskipun views channel masih sedikit, enggak apa-apa. Tetap semangat terus untuk menghibur masyarakat fans, viewers dan fans boy ya. Baiklah Opa Angga, jadi di video kali ini Gopal WKWK akan membuat Anda tertawa. Wow. Dengan reaction. Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Wow. Jadi video kali ini kita akan reaksikan Warga Prindavan. Wow. Ini dia nih, Opa Angga nih. Sepertinya Gopal WKWK pencinta Warga Prindavan sekali ya. Yes, this is my future. Wow. Oke, Opa Angga sudah siap? Jadi kali wow, ini siap sekali. Wow. Seperti apa kita akan reaksikan makanan khas Prindavan. Wow. Let's get it. Wow, ini biasa aja nih ya. Wow. What? Wait. Wait, apa tuh Opa Angga? Ini baru awal ya. Baru awal. Ini sangat Oh my god. Enggak, dia mungkin cuci tangan dulu sebelum membuat makanan. Oke. Positive thinking dulu. Ya, itu kayaknya untuk cuci tangan aja. Oh, gitu. Enggak untuk orang kayaknya. Oh, gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Wow. Ini cuci tangan aja sebelum melakukan makan masakan, sebelum buat masakan. Wow. Hmm. Oh, menarik. Airnya cukup bersih. Besinya dibersihkan. Oh, pakai kain dong, iya. Oh, okay. Biar masih bersih. Masih bersih. Oke. Okay. Wow. Wow. Kenapa? Ini saya tidak sanggup melihat tangan saya hitam gitu. Di balik tangan hitam terdapat tangan yang putih. Oh, wow. Gitu. Putih di sini. Tapi kenapa nggak pakai sendok gitu loh? Oh my god. Harga sendok di India itu 15 Maha. Juta, wow. Berjuta-juta gitu ya. Jadi sudah tangan aja sudah ada, kenapa enggak gitu ya? Berarti para pembelinya tuh cacingan. Wow. Corona menjauh. Wow. Lanjut ya. Oh shit. Ini versi double. Oh really? Wow. Ada rendangnya dong. Oh, nasinya. Oh, bayangkan itu habis ya. Oh. Apa yang diremasnya tuh? Anjir, diremas. Anjir. Wow, ini seperti ngucek baju ya. Wow. Gila ya. Wow. The best makanan vitamin A, B, C, D. Wow. Itu semua vitamin masuk dalam itu. Yes. Wow. Jadi sistem kekebalan tubuh tuh makin kuat makin gitu loh. Kuat banget. Corona out. Out guys. Oke, okay, lanjut ya. Wow. Yeah. Oh shit. Anjay. Oh. Ush, tangannya. Oh shit. Ini kayak dia kayak apa ya? Bukan nasi nih apa enggak? Apa ya nih? Iya nasi gandum. Oh iya gandum gitu kayaknya dia. Oh shit. Wow. Itu yang beli banyak pula lagi tuh, ya ampun ya Allah. Wow. Oh digeserkan, mau banyak. Wow, kentangnya. Oh. Wow. Iya. Oh, dapat duit dia, mantap. Wow. Cakamannya. Wait, apa? Ini kan tangannya habis gini-gini ya, gitu habis, kan habis. Jadi ambilnya lagi situ, masukkan lagi gemas-gemas lagi ya. Terus terima duitnya pakai tangan kiri, gak sopan banget. Sopan gitu loh. This is India. Wow. Ini dia kelebihan India tuh ini apa enggak? Tak mungkin ngambilnya pakai uang tangan kanan, makin kotor nanti. Oh gitu ya. Oh shit. Jadi harus ada kebersihan sedikit ya. Oh. Ini kotor, rame yang makan loh. Anjay, apalagi bersih loh. Wow. Sedangkan di Indonesia sedikit aja kotor, menjauh. Wow. Bangkrut. Oke, lanjut ya guys. Anjir. Oh. Tengok tuh diremasnya tuh. Wush, apa tuh? Shit. Wah, rendangnya banyak. Wush, mantap banget. Oh, masih ada di bawahnya tuh. Wow. Oh. Wush, apa tuh? Wow. Vitamin banget. Wow. Shit. Bakteri out. Virus out.
Semua. Oh, ini apa? Oh, ini lagi apa lagi nih gini? Apa lagi nih? Ramai-ramai. Oh. Anjir. Itu dukun enggak sih enggak kan? Hah? Enggak. Wes, anjir. Oh, yang pesan berapa? Oh, wow. Street food love you. Oh. Wow. Oh, diremes dong. Ya ampun. Wow, ini makanan the best banget. Oh, wow, ini bayangkan orangnya ada 20 ini berjejer nungguin lagi makanan. Nungguin. Wow. Wow. Gila sih. Oke, lanjut aja ya. Wow. Oh. Enggak sanggup. Bentar lagi apa enggak bentar lagi. Oh, ada airnya dong. Itu kuning tuh. Ya Allah, warna kuning. Oh shit. Jangan tengok makanannya, tapi tengok pelanggannya aja. Oh shit. Oke. Okay. Oh shit. Oke, okay, lanjut ya guys. Oh, kuning. Oh. Oh my god. Dicuilnya dong. Wow, ini. Oh my god. Oh my god. Aduh. Waduh. Gue apa gopal? Kayaknya 4 sehat 5 sempurna itu enggak ada ceritanya gak itu. Ada. Ini 10 sehat 10 sempurna. 10 sehat 10 sempurna ya. Wow. Gila sih ini. Wah, sumpah. Ini kok bisa sehat-sehat semua orang India wow, gitu loh. Gemuk-gemuk lagi. Gemuk-gemuk lagi gitu lah. Anjir, dari tangan loh. Wow. Kayaknya itu nikmat makanan dari tangan. Sangat sangat nikmat sekali, nikmat gitu. Wow, the best banget ini. Wow. Oke, lanjut aja guys. Ande. Ya sabar. Oh ya ampun, ya Allah, warnanya kok harus kayak gitu warnanya, Cok. Ya ampun. Aduh, warnanya, aduh. Wow, rame. Oh, ini tempat ininya, piringnya. Oh, piringnya, piring. Piring, oke. Okay. Wow. Oke, okay, nice. Diulek terus. Wow, wow. Rame nunggu dong. Wow. Oh, Angelina Jolie wow. Ada. Angelina Jolie ada. Wow. Gila sih. Bayangkan anak-anak seorang anak tuh kali ngantri lagi butuh pertumbuhan kesehatan gitu. Ngantri beli makanan ini wow. Wow. Untuk kesehatan badannya. Banget. Ini deh yang sehat tuh di India ini apa enggak? Wow. Suntik obat-obat no. No, enggak butuh. No vitamin, puskesmas, rumah sakit no. Ini out, out guys. Oke, lanjut ya. Aduh. Oh, ini apa lagi nih? Apa lagi nih? Wow. Wow. Biasa. Ini biasa-biasa aja. Biasa. Pakai kentang ya, enggak apa. Oke, kentangnya banyak. Wow. Oh, banyak. Oke. Okay. Oke, biasa-biasa aja. Harus ya pakai tangan gitu loh. Tolonglah. Aduh, pisaunya kemana? Mungkin hilang pisaunya. Semahal itu kah pisau gitu? Oh my god. Oh, depan jalan raya. Wow. Oh, abang tadi. Oh, abang tadi. Wow. Udah cuci tangan tadi. Oh, udah cuci tangan. Wah, ya. Panjai. Oh shit. Oh shit. Wow. Oh my god. Wow. Oh. Oke. Okay. Sejauh ini oke. Okay. Tengok tangan. Ngapa gitu mahal banget mixer gitu? Ngapa harus pakai tangan di remas-remas gitu? Oh shit, man. Berurat tangannya bayangkan. Oh, wow. Oh, udah nyampe sini dong. Wow. 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 Gila sih. Wis, udah cair alhamdulillah. Wow. Oke, okay, sejauh ini masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Okay. Wis, gila sih kayaknya ini tangan. Apa gitu. Tangan. Biar lebih cepat, biar lebih cepat, instan gitu kehancurnya gitu. Ini kayak tombol tangannya tombol nomor 6 ya. Wow, langsung tergiling dengan baik, guys. Wow. Anjir. Mixer out, man. Mixer out, guys. Oh, belum ada yang beli? Enggak, belum. Oh, kayaknya dia harus menjadi. Oh, udah ada. Oh, datang. Oh. Oke. Okay. Oh. Bang, pesan satu. Wis. Oh, mantap. Wis, ya ampun dilap nih tangannya di ujung. Oh, oke. Okay. Sejauh ini sih oke. Okay. Ini kayak lagi nge-mix bahan-bahannya. Okay. Wow. Masih oke. Okay. Parah sih, guys. Oke, okay. Oh my god. Apaan tuh? Anjir, apaan tuh? Oh, cabe. Oh, cabe. Oke. Oh. Ini apakah pakai sendok lagi? Oh, kayaknya enggak. Wow. Masih pakai tangan. Subhanallah. Ya Allah. Habis megang kentang remas-remas gitulah, langsung remas ini coba. Oh wow. My god. Ini gimana pengalaman apa agak sejauh ini nih? Pertama kali melihat makanan India. Jujur? Wow. Setelah melihat saya pengen muntah. Muntah darah. Ini negara India nggak bisa dilakuin oleh negara-negara lain apa enggak? Makan nanti gini-ginin aja.
banyak ngantri, wow. Belum lagi mata digoreng pakai tangan mungkin gorengnya, wow. Pake melepuh dong. Kebal, India kebal mah. Wow. Oh gitu ya. Oke. Okay. Jadi ini membuktikan di India tuh nggak butuh yang namanya kebersihan. Yes. Nggak ya. Butuh sendok. Wow. Nggak butuh pisau. Yes. Yang butuh tangan saja. Wah. Ini membuktikan kalau di India itu kekotoran sebagian dari iman. Wow. Ini dia berbanding terbalik dengan Indonesia itu dia. Di Indonesia jangankan sebelum Anda menjual itu Anda sudah dihujat. Oh my god. Nengok muka Anda aja dari jauh kabur. Kabur jijik. Jijik. Wow. Gila sih. Wow, parah sih. Enggak masuk di akal India. Mungkin di India yang jualan pakai sendok orang enggak beli. Enggak beli. Itu namanya jijik. Itu namanya jijik kan. Ngapain sih pakai sendok? Pakai tangan aja ngapa? Oh, gitu kayak orang India. Nih. Itu dia. Wow. Oke, okay, nah, mungkin dia kayaknya ngikut sunat Nabi gitu. Sunat Nabi. Pakai wow. Makan pakai tangan. Iya, benar. Gitu. Ambil pakai tangan semuanya. Tapi jangan semuanya pakai tangan juga gitu loh. Nah, itu tolonglah. Wow, sih. Tapi menghibur kita semua nih apa enggak? Wow. Tapi nih apa gobel WKWK. Oke, apa itu? Ada seorang anak kecil yang mengantri gitu. Seorang anak yang butuh nutrisi untuk tubuhnya gitu. Iya, betul. Diberi Korean. Indian food yang gini-gini kan tuh. Iya, loh. Seharusnya kan dikasih air susu gitu loh. Buah gitu pokoknya. Bubur. Bernutrisi. Wow, ini street food in Indian gitu. Wow, kayaknya ini sebentar lagi viral semua negara ke India. Wow, kayaknya lebih bagus pokoknya. Anak-anak menambah nutrisi ke India. Wow, the best banget. Karena di India bakal ada sistem imun yang sangat kuat, wow. Membantu pertumbuhan tubuh. Yes. And this is street food in Indian. Wow. Banyak kan orang semua di negara lain pakai masker, India santai aja. Santai aja. No masker, no jarak jauh, no social distancing, no bersih-bersih. No bersih-bersih. Wow, itu dia. Bakteri, virus, out. Oh my god. Ini dia ya. Oke, kalau menurut Opa Angga gimana nih? Nilainya dari 0 sampai 10. Sebenarnya Opa Angga tertarik pengen bisnis seperti itu di Indonesia. Apakah berhasil gitu? 100% gagal. Wow, berarti kalau 100% gagal 1.000 ratingnya. Wow. Enggak apa-apa. Mau tahu pas Opa Angga jualan di Indonesia, yang pembelinya datang dari India. Oke. Okay. Wow, orang India di Indonesia bakal beli gitu ya. Ya, bakal beli. Okay. Wow. Baiklah. Oke, okay, baiklah teman-teman. Cukup sekian video reaction dari kita berdua mengenai makanan street food. Wow, special from India. Baiklah. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, comment di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya untuk mengikuti video-video terbaru dari Gova WK. Baiklah, terima kasih untuk guest spesial Opa Angga datang jauh dari Korea. Wow, untuk mereaksikan street food India. Oke, baiklah. Ini dia. Tapi di Korea jangan diterapin ya, enggak boleh. Pastinya orang Korea harusnya bersih orang gitu, pakai sumpit gitu. Panggang-panggang dulu. Panggang-panggang. Oke, baiklah. Dimasak dulu. Oke, nice. Baiklah. Gue Go WK, pamit undur diri. See you next time. Bye, annyeong.